Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Dalam Read Aloud kali ini, Ibu Lina akan menemani kalian dengan sebuah cerita. Yuk kita simak bersama. Si Rama-Rama, karya Alif Ilma Zakia, ilustrator Andina Subarja. Hari ini, ayah pulang dari tempat kerjanya di luar negeri. Ara membayangkan ayah harus menaiki berbagai kendaraan untuk sampai di desa mereka. Ibu, ada si Rama-Rama. Oh, mungkin karena ayah sebentar lagi tiba. Apa ayah sudah diangkut? Mungkin. Sudah di kapal? Bisa jadi. Sudah di kereta? Pesawat? Aduh, Ara, tanya si Rama-Rama saja. Si Rama-Rama, sudah sampai mana ayah? Oh, si Rama-Rama. Di mana si Rama-Rama? Tiba-tiba muncullah suatu keajaiban. Ayo, kita susul ayah. Pelan-pelan, terbang lebih lambat si Rama-Rama. Kita cari ayah di angkot. Apa ayah sudah di sini? Ayah tidak ada. Turun, turun. Terbang lebih rendah si Rama-Rama. Kita cari ayah di kapal. Apa ayah sudah di sini? Ayah juga tidak ada. Si Rama-Rama, kita cari di kereta. Apa ayah ada di sini? Ternyata ayah tidak ada. Naik, naik. Terbang lebih tinggi si Rama-Rama. Kita cari ayah di pesawat. Di sini? Di sana, di sini, ayah tidak ada. Di mana ayah? Aku lelah. Ayo pulang saja si Rama-Rama.
Dan akhirnya ayah sampai di rumah. Demikian cerita kita kali ini. Semoga kalian semua menyukainya. Sampai jumpa minggu depan.